melakukan trip perjalanan ke Gunung Merbabu via jalur Tekelan. Dan yang paling menarik dari perjalanan gue saat ini adalah karena jumlah tim gue sebanyak 36 orang. Wih, ini sih perjalanan dengan tim terbanyak sih yang pernah gue lakuin. Gue paling seneng aja sih kalau mau mulai trip perjalanan dengan mobil kebuka kayak gini, karena kita bakalan lebih banyak sharing sama tim pendakian kita. Karena justru dengan kesederhanaan inilah yang membuat jalinan persaudaraan kita itu jauh lebih erat. Iya, aku pindah sih. Setelah gue kenyang sarapan, gue mau lanjut prepare buat persiapan naik ke puncak nanti. Tapi sebelumnya gue dan tim mau lakuin ritual doa dulu dengan sang pencipta agar selalu diberikan kemudahan dalam setiap perjalanan kita. Selesai. Di sini dulu, nanti tiba-tiba ada di sana. Ayo. Stay with me. Komaruki. Ganteng bener bawaannya. Jadi perjalanan dari base camp menuju perjalanan dari base camp ke sini sampai aspal sekitar 15 menit dengan view pemandangan perkebunan. Jadi kebanyakan para warga di sini berkebun kentang terus sayur-sayuran sih. Jadi nanti kita kayaknya najak lagi deh. Perjalanannya masih panjang. Jadi tetap semangat ya. Yuk. Jadi dari base camp menuju pos 1 menempuh waktu sekitar 60 menit. Dari ketinggian pos 1 1922 mdpl. Di pos 1 pending ini kalian masih bisa menemukan sumber air di sana. Tapi gue pribadi sih lebih saranin kalian buat ngambil airnya di pos 2 aja ya, buat persediaan masak-masak nanti kalian. Ya itu tuh buat ngurangin beban di pundak ya. Jadi di pos 1 ini kita akan menemukan warung. Jadi dengan ibu siapa? Ibu Syam. Iya. Jadi nanti bakalan ketemu sama Ibu Syam. Oh, iya. Jadi Ibu Syam ini udah berapa tahun ya Bu jualan di sini? 70 di sini. Iya, udah berapa tahun? 50 tahun. Hah? Serius? 50 tahun? Iya. Wah, wow, berarti udah dari muda ya Bu? Iya, di jualan di pos itu, pos Jumali itu udah di kampung itu umur 15 tahun. Oh. Ibu ini umurnya 70 kurang 1. Keren Bu. Iya, tadi setiap minggu ibu dijualan di pos 1 pending ini. Jadi ibu itu di sendirian udah 20 tahun. Oh, tapi sebelumnya enggak ada sama enggak ada apa pun suaminya. Ibunya ini tidur di sini atau gimana Bu? Enggak tidur ya, duduk sini toh. Enggak ada malam duduk di sini. Berarti udah tinggalnya di sini aja Bu? Anak sudah pulangnya besok. Ya. Oh gitu. Biasanya pulang jam berapa ini Bu? Pulangnya. Iya. Ibunya pulangnya malam jam 10 itu kampung Tekelan
jam 11 malam. Satu jam bayi lo disuruh. Ibu, untuk harga kopinya ini berapa ya, Bu? Kopinya, ya. Kopi hitam 2.000. 2.000. Inilah kopi jahe 3.000. Nek teh itu 1.000. Nasi sama telur 5.000. Nasi sayur 4.000. Pas waktu gue mau lanjut perjalanan naik, gue dan tim diguyur hujan habis-habisan. Jadi sampai di pos 3, mungkin sekitar jam setengah 4, dan itu pun gue harus diriin tenda sambil hujan-hujanan. Karena dari jam 10 pagi tadi tuh hujan udah gak mau berhenti gitu sampai sekarang. Selesai masak dan ngobrol bareng sama mereka, gue balik ke tenda sekitar pukul jam 6. Sekalian gue mau sholat maghrib di tenda dan gue mau lanjut tidur buat cas energi gue buat perjalanan summit nanti malam. Gue baru sadar malam itu gue belum pasang trash bag di tas gue. Jadi SB sama jaket gue tuh basah kena air hujan meskipun udah gue kantongin kresek di dalamnya. Tapi untungnya gue inget temen gue pernah bilang kalau kantong kresek itu cukup menghalau udara dingin yang bakalan masuk ke tubuh lo. Dan gue coba buat praktekin itu. Jadi gue pasang trash bag dulu, baru gue pakein SB gue. Dan jaket yang setengah basah itu kepaksa banget buat gue pakai karena gue gak ada jaket lagi waktu itu. Tapi pas gue tidur baru sejam, jam 8 gue udah gak kuat waktu itu dan keluhan gue tuh sampai kedengar sama temen cewek gue yang tidur bareng sama gue saat itu. Dan untungnya temen gue tuh ingat kalau ada jaket yang gak kepake di tasnya. Dan gue dengan sigap langsung gue pakai. Tapi ternyata setengah jam itu gue masih kena hipo lagi. Dan temen gue tuh minta bantuan sama tim gue yang kebetulan aja waktu itu tendanya sebelahan sama gue. Dan gue pun dikasih aluminium foil buat nyelimutin badan gue yang kedinginan. Dan emang itu sangat kebantu banget sih sampai gue bisa tidur malam itu. Malam itu emang kerasa panjang banget buat gue. Karena gue harus bisa berteman dengan dinginnya malam itu. Sampai jam 3 subuh gue baru dibangunin buat prepare summit. Tapi sebelum gue berangkat summit, gue nyempetin diri gue buat isi perut gue dulu waktu itu. Orang ambusnya goro lah. Sampai jumpa Fendi, kan? Pada saat ini.